Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, subscriber semuanya. Sekali lagi, izinkan kami berpesan bahwasanya masa pandemi masih ada, masa pandemi masih berlangsung. Mudah-mudahan kita semuanya berdoa sesegera mungkin pandemi ini sirna, ya. Amin. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, dan terus berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita alami di negara kita ini sesegera mungkin sirna, ya. Siang ini kita ada di daerah Madiun, ini sama yang punya Madiun, Pak Salepok. Semuanya nanya, Pak Salepok, Pak Salepok, Pak Salepok. Ini kembali siap lagi kita sama Pak Salepok dan sama Pak Yudi. Dan saya kedatangan tamu suami istri yang selalu ngikutin kegiatan program belajar baik. Ibu siapa, Bu? Bu Andari. Bu Andari rumahnya? Sewulan, Desa Sewulan. Oh, yang kemarin kita dari sana itu ya? Betul, betul. Bu Sundari, Andari, saya ulang sama Bapak. Hari. Pakai maskernya yang betul, Ibu. Oh, iya, ya. Kita terus gunakan masker. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ada satu saudara kita yang mengalami gangguan kejiwaan. Semuanya atas izin Allah. Ya, kita coba akan kita bersihkan. Kita akan coba apa yang kita bisa. Siap. Namun kembali lagi semuanya hanya atas kehendak Allah. Mudah-mudahan berkah barokah, mudah-mudahan ada kesembuhan. Yuk. Betai anyar ya juragan kue. Makin berkah, makin sedekah, tambah wakil. Mana? Di sini. Ya Allah. Oh, Pak. Assalamualaikum, Pak. Putri, putri apa putra? Putri. Putri. Sudah berapa lama, Pak? Sudah berapa lama? Nganten 20-an. 20 tahun, masa. Tapi enggak pernah ngamuk. Mboten mendel mawon nek lodele kamar jane. Oh gitu. Purun kula sirami. Lah terus digawi malah mboten purun. Nanti gini. Nanti kita coba kita bersihkan. Nanti. Kita coba kita ganti bajunya. Nanti ada obatnya. Obatnya nanti minta sama Pak Salepo. Ya? Oke, siap. Oke? Oke. Jadi kalau kita bantu orang itu harus sampai tuntas. Sampai tuntas, ikhlas. Ikhlas ya. Jadi nanti setelah kita mandikan kita ganti baju. Biar cepat sembuh, nanti obatnya minta ke Pak Salepo. Dua hari lagi minta ke Pak Salepo. Iya, siap. Jangan hari besok. Kulo kan kerangkeng mriki, Mbah. Oh, salah. Kerja. Belakang. 20 tahun. Ini. Jangan. Biasanya di sini. Ojo lah, jangan. Biasanya di sini, pojok sini. Biasanya di situ. Iya, mana Bapak Ibu eh? Bu, biasanya tidurnya di mana? Di dalam sini. Dikunci aja Bu, jangan di sini Bu. Bau, bau toh? Nggih. Iya, ditutup. Kulo sirami mendingan kulo dus. Nggih. Tutup aku mawon, Bu. Lah to mriki angeleran to kulo geret kulo kalah ingat sakit kulo. Oh gitu. Kalau kalau sekarang dimandikan di mana? Nggih ya alon-alon di anu niki wingi kulo kramasi yo ya. Alhamdulillah. Pesane Bapak ini sayang. Datang pun dia saling. Ayo dimandiin dulu. Habis itu kita kita cari anu. Anu kulo sikil lagi nang ngendap. Oh iya, ndak pakai baju. Ndak pakai celana nih. Biasanya telanjang nih, Bu. Iya, Mbak. Nggih. Biasanya telanjang. Bikin apa? Biasanya telanjang. Anu meniki sirang niku bakal kula nyirami. Nggih, menapa. Ini selama 20 tahun dia di dalam kamar situ. Mangane niku tuma tak alike, liye niku mboten gadah yoga kawit tali. Dila terus kula nggih sekolahne teng Sewulan, teng anu uteran kok ngene, Pak Polidi kalih mondok. Niki mengke dikancing mawon gendenge dibuka, Bu, nggih. Nggih, lha niku iki dipaku ditutup, gendenge dibuka. Kita coba bersih. Ditujone toya malih? Ya, boleh, Bu. Nang jowo mawon iki toyane kelakane. Mangan. Lalu di ada sampean punya kamar mandi enggak? Teng mriku kamar
Mas. Boleh, ayo kita situ yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Anu, nembot apa no? Ya, enggak apa-apa. Namanya eh, siapa, Bu, namanya? Unul Nikmatul. Ayo, Mbak Nikmatul. Nikmatul. Ayo, situ yuk. Nikmah. Tuh, mau. Iya. Kalau gini urusannya wong wedok. Urusan kelera kok ibu aku mandine itu kok. Mbak Nikmah. 20 tahun rek, ya Allah kasihannya. Ya, boleh. Kabur. Ini dimariin nanti kalau jam mari ada yang mau ngerabi. Sungguh ada. Oh gitu. Maksudnya gini. Ini nanti kalau sudah sehat sembuh ada yang mau nikahi. Ada mau nikahi. Ya, minta minta doanya ya. Ya. Pak. Ini kan kalau sembuh nikah. Ada yang mau nikahi. Boleh, Pak? Nanti obatnya ambil sama Pak Salipuk, nanti tak buatkan. Ya, boleh, Pak. Nah, ayo, Pak. Ayo sama saya. Ayo. Mandinya di 20 tahun seorang gadis masih perawan. Awalnya pergi. Iya. Di mana? Dimandikan di mana? Cok. Tapi iki selang disamuk gini sudah bisa toh kok. Repot repot. Tapi ojone sakno. Ada kamar mandi ta? Pakai selambu. Ono selambu ya. Ya sudah. Yang bagian mandikan ibu-ibunya. Loh, ini Mbak. Namanya siapa, Mbak? Namanya siapa, Mbak? Mbak. Namanya siapa? Ini kemarin habis dipotong. Ini sudah dipotong. Iya. Dipotong lagi apa? Enggak. Dikeramas. Dimandi dulu aja. Ya, mandi dulu Mbak ya. Ayo mandi dulu. Sana ya. 20 tahun. 20 tahun. Dia ada di kamar kosong sendiri ya. Ya, sementara biar dimandiin sama istrinya Pak Lepo, ya. Dah, tidak apa-apa. Mohon doanya, kita nanti akan tunggu kabar baik. Target kita maksimal 2 bulan ya. Jadi nanti kalau memang kayak kemarin, kayak si siapa? Kediri, kemarin juga gitu sama, Kediri namanya Mbak Suartini. Setelah kita bersihkan, kita rapikan dan kita obati, alhamdulillah 2 bulan setelah kita antar pulang Mbak Suartini nikah. Iya. Ya, Mbak Suartini nikah dan ini juga mohon doanya. Siapa tahu di antara para subscriber doanya terkabul. Saya minta tolong sekali lagi, target kita yang satu ini kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mungkin memberikan jodohnya. Ya, Mbak ya? Amin. Amin nggih, Mbak. Kemarin teman saya, Pak Bor, kalau memang sembuh, belum kena orangnya, sudah tak kasih tahu arahnya. Dia mau nikahi. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Wong saat ini kalau sekolah ini kalau pondok ini kalau terang ini kalau kalian mundur. Oh gitu. Dateng dirapi lari mboten turun karo adeng kerja. Lah tuku Surabaya tigang dinten iku mantuk terus. Terus nyenten iki. Nggih. Jadi mamane sakal niku nggih saged omong. Ya. Di anu niko niko niku omong. Berarti menurut informasi dari neneknya bener atau enggak kita enggak tahu. Ya. Jadi sempat kerja di Surabaya namun kerja di Surabaya cuma 3 hari saja. Terus pulang, setelah pulang sampai kayak begini, ya mungkin sempat mau nikah Mbak ya, enggak? Iya, nih muka binting. Enggak, dulu waktu mau ke Surabaya itu sempat pacaran gitu. Tapi mboten puru. Oh, mbaknya enggak mau? Iya, enggak mau. Lah terus saya anu murid jaring patek loh. Berarti ini disenengin orang, terus enggak mau akhirnya pulang, tapi terus begini nih. Kalau kan muruki ya kakangan ini ku lari ini ku jijak terus saya mboten gadah sambungan. Oh, ngoten.
Jadi adiknya ini tinggal bersama bapak sama neneknya karena tidak ada orang lain. Jadi dia tinggal di sebuah kamar tanpa lampu. Posisinya ada di belakang dan kondisinya benar-benar telanjang selama 20 tahun. Benar Pak ya? Betul. Ya, dan ini informasi ini kita diberikan oleh bapak kandungnya bersama nenek kandungnya. Mbaknya ini benar-benar 20 tahun telanjang. Karena tahu hari ini kita kesini, sehingga ini tadi dikasih baju sama neneknya. Jadi kita kasih celana, celana dalam kita siapkan, BH juga kita siapkan, celana kita siapkan. Masalahnya kalau dikasih rok kayak gitu nanti melorot, ya. Aku bawa baju batik, kasih wis Bu. Baju aja, jangan. Masa kasih batik, Pak? Ya, enggak apa-apa. Batik itu kan orang Indonesia. Batik itu salah satu orang Indonesia, Bu, ya. Ini, Pak Lepuk. Oh ya, teman-teman, nanti rencana di Madiun kita akan bedah rumah 2. Ya Pak Lepuk ya. Mudah-mudahan ya, siap. Bisa kita laksanakan bulan depan, bulan Agustus ya. Jadi nanti kita akan laksanakan bedah rumah. Satu kita tujukan ke yatim piatu, yang satunya kita akan tujukan ke duafa. Mohon doanya. Mbak, pakai sendal ya. Perang Mujuk katoe. Namanya siapa namanya? Kata Perang Mujuk. Namanya siapa? Sandale Dadi. Namanya siapa, Mbak? Ya, enggak bisa bicara, Pak. Loh, kenapa enggak bisa bicara? Enggak bisa ngomong. Kalau nanti tahu-tahu bisa ngomong? Zaitun. Ya itu yang dipikir. Ya itu yang dipikir. Pakai sendal. Oh, pakai sendal. Depan aja. Rumahnya okay. Situ, Mbak, ya. Nggak, ayo Bu, nggak apa-apa. Seger dah. Seger dah. Ini tangannya, tangannya, tangan. Tangannya sini. Bersih. Pak, ayo Pak yo. Anak sampean? Adik namanya. Oh, adik. Sini dulu. Sini. Duduk. Duduk sini, duduk sini. Duduk. Ya, coba duduk. Oh, di sini boleh. Duduk sini boleh. Sandal ganti dulu, Bu. Ganti sandal jalan enggak, Pak? Ada sisir enggak? Disisir. Ya. Ayo, ini diganti sandalnya ini, Mbak. Ya. Ya dulu ke Surabaya ya. Ke Surabaya. Kak. Ini sakit nggih, tenan menur rekor market menur. Ini sudah dibawa ke menur berapa kali? Ini sekali. Sekali. Terus katanya ke Surabaya, habis dari Surabaya terus kayak gini enggak? Yeah. Kalau nurut sampean apa penyebabnya? Oh, enggak saling nggih, Mbak. Enggak apa-apa. Iya lah yo. Terus penyebabnya apa? Dulu sakit ngomong, Pak? Itu biasa. Sakit? Sakit. Sisir, Pak? Coba. Tunggu, Pak Por ini. Ini waras, sembuh, ada jam 5. Alhamdulillah. Waktu-waktu sisir, Pak? Ini kasih saran-saran. Coba. Ingkah. Dia pengen kalau kelopopol. Kalau keruah mati. Mbak, Niki berarti putu apa juga? Anak. Oh, anak. Papat Niki ya. Cilik-cilik Pak Irpun buatan ya. Pak Lepuk. Ayo Bu, sampe nunggu kini Bu. Ya, Pak Lepuk aku nunggu kini ya. Sampe, ojo nunggu kini toh. Kok.
pasir, Bu. Nanti kok ben pola pagi apa? Wonten to. Oh, niku nggih putih-putih. Ya. Ibunya sini, Bu. Ini tangannya sama gini, tangannya sama gini. Nah, ditaruh sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Kang. Tidak apa-apa. Ini abene dereng sekolah, Pak. Ini tenan. Oh, gitu. Cilik-cilik ta. Bu, nanti saya kasih anu ya. Sini, Mbak. Bu, sambil doa, ya Allah. Ayo, Bu, ya Allah, kasih kesembuhan sama anak saya, ya Allah. Beri kesembuhan, ya Allah. Ya Allah. Dilindungi, paling ono sehat, lari batin, ya Allah. Mudah-mudahan diringan lagi siksane, ya Allah. Bukan disiksa ini, Bu. Aku apa yang musibah? Enggak, rezeki. Kamen baca Fatihah dulu 3 kali coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ya, sambil nunggu airnya. Dari sini kan dekat dari rumah sampean. Tunggu. Hei Pak, mana Pak airnya Pak? Ini Bu, bukan Bu, airnya. Ya, sampean tiup ke sini. Sebut nama anaknya, sebut nama bapaknya. Ya Allah. Ya, masuk ayo. Habiskan. Ayo habiskan. Sini. Ayo dihabiskan. Sini. Ayo dihabiskan. Ayo dihabiskan. Nyuwun waras. Nanti malam tidur yang nyenyak ya, Mbak ya. Yo nek tilem bareng isak ngoten pun tilem mau. Ini tangannya Mbak. Nanti sambil dibantu Pak ya Pak ya. Nanti tahu umai sampean enggak Bapak eh. Nanti gini loh, enggak apa-apa, enggak sakit. Nah. Warung kerangkeng semerman. Temparingi barokah ini. Nggih, warung kerangkeng ngoten. Pak Salepuk ini merap. Enggak bisa ngomong. Tak benar, biasa. Saat ini sakit, ini buatan puru ngomong. Tak mau ngomong sama sekali?
sok-sok nek emoh ngoten nggih purun ya. Namung emoh ngoten kal godhek ya. Bu, nanti kalau sehari, dua hari, tiga hari mau ngomong, sampean bacain doa kayak tadi ya. Nah, kasih Fatihah, tiup ke airnya, kasih minum. Terus. Nggih. Nah, ayo. Nanti kita lihat Bu ya, tiga hari ya. Sambil Bapak nanti obatnya ngambil di Pak Salepo. Niki Mas yen. Oh nggih, Mas. Lah nggih, kula manggil kan Bapak pun sepuh. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ya, Pak. Mas, kalau Mas kan mbaknya ini kalau saya manggilnya Bapak, Bu. Obat ada dua. Obat medis juga obat non medis. Obat non medis itu dari jenengan. Ya, okay. Dari jenengan. Setiap kali kasih minum, bacain Fatihah, kasih minum terus, sebut nama adiknya, mbaknya sama almarhum bapaknya. Kami ini sinten, Mbak? Husnul. Mbak Husnul. Mbak. Mbak Nikmah. Mbak Nikmah. Dalam. Mbak Nikmah. Nggih. Dengar. Pengen sembuh toh? Nggih. Nang waras ya? Nggih. Mun nang waras tak gawe jodoh. Amin. Oke, siap. Salaman. Ayo. Salim, Tang Salim. Tak gawe jodoh yang nang waras ya. Nggih. Oke. Oke. Loh, ini lho. Ini lho. Loh. Nah, ini. Tangane aja gegem. Ya. Nang waras gawe jodoh, Pak Bu, oh ya. Nggih. Ya? Nggih, amin. Salim. Gini lho, Pak. Tangan dulu, Pak. Ya gini rumeket kayak ngeten ngono alah. Kula iki nggih kasaket sampeyan mboten saged duduk ngundang suntik kula. Tak niki. Teman-teman, saya mohon doanya karena kan tidak harus sembuh langsung seketika. Namun kalau saya boleh berpesan bahwasannya ucap adalah doa. Dan doa yang terkabul itu adalah doa dari kedua orang tua. Alhamdulillah Mbak Husnul ini masih memiliki seorang ibu. Dan kita tadi sudah lihat sendiri, kita dengar sendiri, mohon maaf. Kita dengar sendiri, kita lihat sendiri bahwasannya kalau baca Fatihah ibunya sudah luar biasa. Tinggal jenengan lanjutkan saja. Kalau bisa setiap hari minimal sampean kasih minum air yang ada bacaan Fatihahnya. Percaya saja bahwasannya semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mbak ya, Mbak Husnul. Ya. Mbak ya? Nggih. 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 Ayo ngomong dulu, nggih. Mbak. Nggih. 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 Kok rasanya ya Allah. J. Dang muni omgeh nggih. Nggih. Sik pinter nek omongan. Kani ngaji nek yakin nang. Yo ngoten. Nggih. Dang napa? Mbak. Nggih. Omong ae. Sehat ya. Nggih. Dah, dukung terus kegiatan Purnama Belajar Baik. Mudah-mudahan berkah barokah. Kita akan lihat perkembangannya Mbak ini satu minggu. Kalau memang nanti ada perkembangan, akan kita tayangkan lagi video kedua. Arumudiyun, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengijabai doa dari ibunya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.